Halo sobat komando yang lebih sayang dengan ibu daripada dengan apapun, karena ibu sangat berarti dan kasih sayangnya tidak ada yang bisa menandinginya. Terima kasih ibu. Lihat betapa kencang dan garangnya kapal yang satu ini, bos. Kapal yang satu ini bernama Combat Boat 90 atau CB90, yang merupakan kapal kelas serbu militer cepat yang awalnya dikembangkan untuk Angkatan Laut Swedia. CB90 memiliki kelebihan berupa kecepatan yang sangat cepat dan gesit, mampu menggasak tikungan yang sangat ekstrim secara kejam dengan kecepatan tinggi. Beban kapal ini lumayan berat, hingga 13 ton, itu baru berat kosong. Dengan muatan penuh, berat total kapal ini hingga 20,5 ton. Telah kita bahas sebelumnya, bos, CB90 ini memiliki kecepatan yang istimewa, sangat cepat hingga 74 km per jam dan mampu menjangkau jarak sejauh 440 km dengan kecepatan jelajah 37 km per jam. Dan yang paling garang dari kapal ini adalah mampu membawa 2 perwira dan 1 insinyur, serta mampu mengangkut hingga 21 pasukan amfibi dengan senjata lengkap, bos. Tak hanya itu sobatku, ternyata kapal ini juga sanggup menggotong berbagai persenjataan seperti 3 kali senapan mesin Browning M2HB, 1 kali peluncur granat MK19, 4 kali ranjau laut, 1 kali saab track fire RWS pada varian CB90HSM. Negeri jiran Malaysia mulai mengoperasikan CB90 buatan Swedia ini sejak tahun 1999, dan saat ini Malaysia setidaknya mengoperasikan hingga 17 unit CB90, di mana 12 unit diantaranya adalah varian CB90HEX yang lebih maju. Namun ada peristiwa yang sedikit membuat perasaan terharu, bos. Lantaran CB90 TLDM dengan nomor CB204 dilaporkan hilang lantaran terhantam badai dan gelombang tinggi di sekitar Pulau Labuhan. Dan untungnya 7 awaknya berhasil ditemukan pada 6 Oktober 2014 setelah panggilan darurat CB90 didengar oleh kapal patroli KD Paus. Alhamdulillah, selamat, bos. Dimana kejadian ini berawal terjadi pada 5 Oktober 2014, bos. Bagaimana menurut sobat komando mengenai kapal Malaysia yang satu ini? Beri komentar terbaik Anda di kolom komentar. Waktu dan tempat saya persilahkan. Saya admin Artileri Komando mengucapkan salam komando.